Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue di channel Keramat Gaming. Kali ini gue mau ngebahas game yang baru aja rilis di Play Store tanggal 16 September pagi tadi jam 10 ya. Nama gamenya yaitu Talion. Jadi Talion ini sebuah game MMORPG yang gue rasa cukup bagus atau nggak bagus, gimana ya, ada plusnya ada minusnya gitu. Sebelum kita mulai, jadi kita bikin dulu karakternya ya, kita mengedit dulu karakter sesuai keinginan kita dari mulai atas sampai bawah gitu. Jadi kita milih rambutnya gitu kayak gini, model-model rambutnya, terus warna rambutnya gitu, terus mata, alis, hidung, bibir, dagu, pipi, pokoknya semua bagian wajah tuh kita bisa edit sesuka kita gitu. Jadi ya pokoknya kalian bisa berkreasi semau kalian dan membuat bentuk tubuh dan wajah kalian sesuai keinginan gitu, kayak gitulah intinya ya. Terus tinggi badannya, terus gede badannya, gede tangannya, gede kakinya, pokoknya semuanya bisa kalian atur. Jadi sebelum kalian mulai itu, kalian harus menyesuaikan dulu, mengedit dulu karakter kalian gitu, mukanya, badannya, gitu intinya. Ya gua rasa udah cukup jelas soal edit karakter sebelum mulai ya. Setelah ini gua mau langsung tunjukin kalian gimana sih gameplay dari game Talion ini gitu, gameplay dan mungkin sedikit fitur-fitur yang ada di dalam game ini gitu ya. Oke, langsung saja cekidot. Ya, jadi ini dia gameplay dari game Talion. Gua mau sedikit apa ya, membandingkan, kayaknya game Talion ini agak mirip-mirip game Lineage. Kalau menurut gue ya mirip, agak sedikit mirip Lineage dari segi gameplay dan fitur-fiturnya. Kalian bisa coba lihat sendiri, download di Play Store, gamenya udah ada. Terus kalian lihat kira-kira ini sama kayak Lineage enggak gitu ya. Kayaknya pas gue lihat-lihat sih kayaknya sama ya, agak sama gitu. Terus tadi yang seperti yang tadi gue bilang di awal, ini ada plus ada minusnya. Kalau plusnya mungkin ini game udah rilis versi server Asianya gitu, jadi kita bisa main dengan orang-orang di Indonesia gitu. Terus ya mungkin dari grafik, kalau misalkan HP kalian mumpuni, HP kalian speknya tinggi, ini grafiknya keren banget kalau kita setting high gitu. Dan minusnya ini kalau menurut gua dari apa ya, kontrolnya gitu, kontrol. Jadi kontrol ini dia kayak full auto controlling, jadi berantemnya tuh kita bisa auto gitu, enggak manual sama bisa manual, cuman gua rasa kontrol joysticknya itu arahnya itu ya nggak enak banget lah, nggak enak. Kalian bisa coba sendiri, kalau menurut gue sih nggak enak ya. Tapi kalau misalkan di auto lumayan lancar, main bagus gitu. Terus yang gue kurang suka dari game ini, pertama yang tadi itu apa, kontrol dari directionnya gitu ya, dari joysticknya itu dia kurang enak. Yang kedua dari tombol skillnya itu, yang biasanya kan kalau game-game RPG gitu kan dia tombolnya itu di bawah, sudut kanan bawah gitu, terus tombolnya tuh melingkar gitu. Kalau ini dia posisi skillnya itu berjajar gitu, berbaris gitu. Jadi gue ngerasanya kayak nggak umum aja itu, ngebiasa kayak gitu gitu ya kalau kita pakai manual control. Nah gitu bro. Nah ini gue coba setting ke high resolution, pokoknya rata kanan semua, dan ternyata HP gue nggak bisa ya, nggak mampu. Mungkin dia udah tua, udah renta, udah bangka.
Tapi buat kalian yang mau coba-coba, di rata kanan gitu speknya, kalau spek HP-nya mumpuni, gue jamin ini grafiknya ini keren banget, pokoknya keren banget. Buat selanjutnya kalian bisa tonton aja sendiri. Ini gue ngikutin tutorial gitu ya, tutorial di main quest tapi sekalian sama tutorial gitu, biasa lah ya game-game MMORPG kayak gitu ya. Mungkin buat di akhir video gue mau sekalian tunjukin kalian gacha item ya, gacha equip. Gue coba gacha dan kalian bisa tonton sendiri nanti di akhir video apa item apa yang gue dapet. Okay, pokoknya saksikan terus videonya, jangan skip sampai akhir. Selamat menyaksikan.
Ya, dan inilah saatnya, momen yang ditunggu-tunggu buat para player yang suka sumpah serapah dan ya ngata-ngatain game-gamenya, terus game-nya gitu ya. Kita sekarang mau coba ngegacha gitu ya. Gua mau coba ngegacha. Gua dapet ruby gratisan dari GM, dapat hadiah dari achievement kayak gitu ya. Yang ya begitulah, achievement kayak gitu. Terus gua kumpulin dan gua dapat 3000 rupi, dan sekarang gua mau coba gacha buat equip. Yap, gacha equip. Jadi caranya buat gacha itu, kalian pergi ke cash shop, terus ke item gitu ya, ke cash shop tuh yang di atas itu, terus ke item, terus nanti buka yang ruby shop, dan di sana ada pilihan, nah ini nih item shop, terus pilih ruby shop. Nah di sini ada pilihan 1100 dan nomor 70. Gua mau langsung yang 10 biji nih, pokoknya ya udah pasrah lah, dapat apa aja pasrah. Kita coba lihat. Ijo semua kan, ijo. Gak mungkin dapat yang merah-merah, yang legend atau yang oranye-oranye gitu. Gak mungkin. Gua gak percaya sama gacha game kecuali yang bener-bener hoki atau sultan. Gua gak percaya yang ya player-player yang dapat gratisan gitu dapat bagus. Nah lihat kan, dua kali dapat biru nih. Coba sekali lagi, terakhir gua mau coba gacha sekali lagi, dapatnya apa nih. Mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan dapat yang bagus. Itu satu biji juga nggak apa-apa lah, satu biji lah, please lah. Sip, game sampah. Oke, mungkin segitu aja review gua buat game kalian kali ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian bisa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video di channel ini berikutnya. Bye-bye.